Angkatan bersenjata Rusia menguji kemampuan robot tempur langsung di medan perang. Seperti dalam rekaman yang beredar di Telegram 17 Mei. Penggunaan robot darat baru dalam pertempuran telah dimulai, untuk saat ini sebagai bagian dari pengujian. Semakin banyak pejuang kita memiliki pilihan alat pemusnahan, semakin cepat kita akan menyerbu Lviv, demikian keterangan videonya. Scorpion M, robot kamikaze Rusia digunakan secara terbatas di palagan perang Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.